cara mendapatkan siaran TV digital yang belum ada di TV kalian. Misalkan kalian menonton Trans7 tapi Trans7-nya itu nggak ada. Jadi ini cara mencari secara manualnya. Oke. Assalamualaikum sobat digital. Jadi kalau misalnya sobat menonton Trans7 terus nggak ada siarannya, kalau di Jabodetabek itu yang paling susah adalah wilayah Bekasi ya. Jadi pastikan dulu kalian sebelum mencari channel, otomatis kan nggak ada di sini channelnya. Jadi kalian harus cek di Google, diketik aja MUX frekuensi Trans7 atau TransTV gitu. Jadi nanti kalau sudah dapat MUX-nya biasanya angka misalkan 40, kalau nggak salah di Jabodetabek itu nomor 40 MUX-nya ya. Jadi tinggal pencet menu, terus silakan cari aja yang namanya pencarian atau scan ya, itu biasanya sama gitu. Terus kemudian di sini ada cari secara manual nih, jadi kita carinya manual. Untuk wilayah saya di Depok itu untuk MUX-nya, jadi di siaran yang ini ya, ini siaran ini diganti ke tulisan 40. Jadi kita pindahin ini dia, atau pencet OK juga bisa ya, langsung dicari itu, cari 40. Untuk frekuensinya di bawah, kalau kalian dapatnya frekuensi, jadi kalau saya lebih gampang MUX ya, MUX-nya 40, ini nggak ada sinyalnya nih. Jadi caranya adalah memindahkan antenanya, kita nggak bisa maksain dia langsung ada sinyal gitu aja, misalkan ditaruh tempat tinggi gitu ya. Kalau tetap nggak ada, kita mungkin harus dibawa keluar. Jadi kalau memang indoor nggak ada, di tempat saya indoor cuma dapat 9 ya, makanya kita butuh outdoor. Dan coba kita taruh sini ya, ini di pintu, dan ternyata masih belum dapat juga. Nah ini terus kita harus cari secara manual karena masih belum dapat, jadi kita coba di outdoor ya. Pertama di bawah kanopi dulu nih, biasanya di sini bisa dapat walaupun cuma sekitar 30-40 channel, dan kita coba ya kira-kira ini dapat sinyal nggak ya. Dan hasilnya belum ada perubahan sinyalnya, untuk Trans7 belum dapat. Jadi di Depok tempat saya memang agak susah Trans7, apalagi di Bekasi katanya lebih susah lagi gitu ya. Kita coba di sini ya, dan ternyata masih sama gitu hasilnya, belum ada pergerakan sinyalnya gitu. Jadi ini emang bikin gemes ya. Kita coba geser-geser dikit ya, itu naik turun sebentar doang gitu ya, berarti udah ada tanda-tanda mau dapet nih. Coba kita geser ke sebelah kiri nih, semoga langsung dapet ya. Nah ini kita pegangin karena dia goyang ya, dan ini bener dapet ya. Jadi kita tinggal maksimalin aja hasilnya. Nah ini kita coba gerakin kanan kiri ya sampai sinyal terbaik ya. Memang harus berdua ini ya, ibaratnya teriak-teriak udah belum gitu ya, atau teriak sinyalnya berapa. Alhamdulillah trackingnya berhasil, kita dapat TransTV, Trans7, NetTV dan kawan-kawannya. Kalau sudah dapat sinyalnya langsung aja pilih di sini, tekan OK. Dan kita mendapatkan siaran TransTV, Trans7, CNN, Net dan kawan-kawannya. Oke, jadi ini dia siarannya nih. Tuh langsung muncul kan. Jadi kalau misalnya sudah ada ini sebenarnya tinggal info dua kali lebih enak tuh nyarinya. Tapi kalau nggak ada, jadi kalau cari manual sobat harus mengubah antena sampai dapat sinyalnya seperti yang ada di video ini. Dan kalau masih nggak dapat juga, solusi terakhir adalah mengganti antenanya, misalkan menggunakan HDU25. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa support kami dengan cara like, comment, and share. Dan terakhir, kalian tinggal cari otomatis, artinya si channelnya nambah banyak tuh.